Saudara Ganjar Pranowo dan Saudara Profesor Dr. Mahfud MD. Merdeka! 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 Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati. Ibu Mega dan Pak Prabowo itu berteman pada saat masa-masa sulit. Ibu kondisinya kurang fit dan flu. Maka ibu memutuskan untuk beristirahat. Ibu mengeluarkan perintah bahwa seluruh anggota DPR RI terpilih PD Perjuangan tidak boleh meninggalkan Jakarta. Semuanya harus hadir dalam pelantikan Bapak Prabowo sebagai presiden. Kalau tidak ada tugas sih saya rencana datang, tapi kalau ditugaskan oleh partai tentu kami akan berhenti. Mementingkan partai ya Pak? Kenapa? Lebih mementingkan partai daripada hadir ya. Halo sobat-sobat Sudut Pandang. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Kayaknya karena ini tuh tanggal 20 Oktober ya, kita bolehlah gitu melihat momen menarik, momen unik yang terjadi pada waktu pelantikan tadi. Karena sebenarnya dari awal pelantikan sampai akhir itu banyak sekali momen unik yang terjadi gitu. Cuma ada satu perhatian khusus nih, yaitu ada di barisan undangan. Kok rasa-rasanya tadi di kursi-kursi undangan gitu kok ada yang kurang gitu ya. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Saudara Ganjar Pranowo dan Saudara Profesor Dr. Mahfud MD. Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang baru lalu. Tuh kan, ada yang kurang tuh rasanya. Pak Prabowo sampai celingak-celinguk ngelihatnya gitu, di mana kok nggak ada gitu ya. Jadi emang dari waktu kontestasi kemarin kan ada 3 paslon ya kan. Ada paslon 01 itu Pak Anies dan juga Pak Caimin ya. Terus habis itu di paslon 02 itu ada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dan paslon nomor 3 itu ada Pak Ganjar dan juga ada Prof. Mahfud gitu kan. Di kesempatan kali ini waktu pelantikan, ini momen yang penting banget loh ya padahal ya. Ini nampak Pak Anies dan juga Caimin itu hadir. Tapi kok yang satunya nggak hadir tuh. Sampai ngebuat Pak Prabowo tadi celingak-celinguk gitu. Nah, tidak cuma Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud aja nih yang tidak hadir. Jadi di pelantikannya Pak Prabowo kali ini tidak nampak seseorang ibu ketum gitu ya yang hadir di acara pelantikan ini. Dan kalau menurut informasi, beliau ini memang katanya keadaannya kurang fit, seperti itu katanya. Saudara-saudara, kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih pada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, pahlawan-pahlawan yang lain. Kita bersyukur pada presiden dan proklamator pertama Bung Karno yang telah memberi kepada kita ideologi negara Pancasila. Yang keluar masuk penjara, dibuang di mana-mana dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri-pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Merdeka! 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 Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 98. Harus diakui, di bawah pemerintah Megawati
masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Wah, sayang sekali ya Ibu Mega tidak hadir di acara penting ini, di acara pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Padahal kalau misalkan Bu Mega tadi hadir gitu ya, pasti bangga banget tuh. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah berkali-kali menyebutkan nama Bung Karno. Dan tidak lupa Pak Prabowo itu mengucapkan terima kasih untuk mengenang jasa para pahlawan-pahlawan terdahulu gitu. Tidak lupa juga Pak Prabowo itu mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Mega. Wah, nggak kebayang nih kalau misalkan tadi Ibu Mega itu hadir langsung gitu. Wah, pasti bangga banget tuh ya. Pasti senyum-senyum malu kayak gitu. Biasanya kan Ibu Mega kayak gitu ya, setiap kali dipuji gitu. Sayang sekali Ibu sedang sakit. Jadi ya semoga Ibu Mega cepat sembuh gitu ya. Biar bisa segera bertemu dengan Pak Prabowo. Misalkan loh ya. Ibu kondisinya kurang fit dan flu. Maka Ibu memutuskan untuk beristirahat. Megawati Soekarnoputri dipastikan tidak hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Minggu 20 Oktober 2024. Sebagai gantinya, Megawati meminta seluruh anggota fraksi PDIP MPR RI wajib menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Diketahui Megawati terkena flu dan harus banyak beristirahat usai kunjungannya ke Uzbekistan. Hal ini disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Sabtu 19 Oktober 2024, usai diberi kabar oleh Ketua Fraksi PDIP MPR RI, Ahmad Basarah. Atas instruksi Megawati yang meminta seluruh fraksi PDIP MPR RI wajib hadir pelantikan Presiden, Ahmad Muzani mengaku terhormat dan berterima kasih, sekaligus berharap hal ini tak mengurangi khidmat dan kekhusyukan acara. Ini memang dari sebelum pelantikan, Pak Ahmad Muzani sudah mengatakan kalau Ibu Mega nantinya tidak bisa hadir. Tidak cuma tidak bisa hadir, tapi juga masih belum bisa bertemu dengan Pak Prabowo gitu ya. Tapi ya sudahlah ya gitu. Ibu Mega dan Pak Prabowo itu berteman pada saat masa-masa sulit. Jadi memang sejak pulang dari lawatan ke beberapa negara, dari Rusia, Belarusia, Kazakhstan, dan beberapa negara di sana, Ibu Mega itu pulang dalam kondisi yang tidak sehat. Dan sejak itu Ibu juga lebih banyak beristirahat. Kemarin sewaktu sidang terbuka Sekjen Hasto Kristianto terlihat bagaimana Ibu sangat lemah ya dalam kondisi flu berat sehingga bahkan tidak pernah beranjak dan terbatuk-batuk gitu. Jadi memang disarankan oleh dokter untuk beristirahat. Makanya hari Jumat kemarin sebagai jaga-jaga Ibu mengeluarkan perintah bahwa seluruh anggota DPR RI terpilih PD Perjuangan tidak boleh meninggalkan Jakarta. Semuanya harus hadir dalam pelantikan Bapak Prabowo sebagai presiden gitu. Oke, jadi dan ketika kami tanya bagaimana kalau Ibu ketika dipertimbangkan untuk hadir, tetapi pertimbangan waktu pelaksanaan acara ini yang begitu banyak, ya begitu panjang sehingga akhirnya diputuskan Ibu untuk beristirahat dan Ibu menitip pesan. Kalau sekedar hadir di sana, saya kira itu tidak seberapa. Tolong disampaikan bahwa Ibu Mega dan Pak Prabowo itu berteman pada saat masa-masa sulit. Okay. Masa paling sulit dalam hidup Pak Prabowo, dalam hidup Ibu Mega, mereka tetap menjadi sahabat yang saling mendukung gitu. Jadi saya kira kalau hanya kehadiran itu lebih. Ya 100% karena memang Ibu dalam kondisi yang tidak sehat dan sudah disampaikan kepada MPR dan juga kepada Pak Prabowo saya kira. Ini kan kita sedang mempertanyakan kok bisa Bu Mega itu tidak hadir gitu. Terjawab kan kalau Bu Mega itu sedang sakit ya. Tapi habis itu kemarin ada yang bertanya juga. Tapi kemarin kan di acaranya Pak Hasto itu hadir ya gitu. Terus Pak Bung Deddy Storrus ini mengatakan hadir pun kondisinya Bu Mega kan lemah gitu. Tapi meskipun Bu Mega tidak bisa hadir, Bu Mega memerintahkan semua kader PDIP untuk hadir gitu. Bahkan tidak lupa Bu Mega menitipkan pesan. Nah ini pesannya yang menarik. Pesannya adalah katanya Bu Mega dan juga Pak Prabowo itu sudah berteman
teman baik saat masa-masa sulit gitu. Ini kira-kira maksud pesannya buat apa ya? Buat mempertegas kalau nantinya akan ketemu, atau mempertegas kalau, oh gimana nih, mempertegas apa nih? Coba kalian menurut sobat-sobat semuanya, kira-kira pesan Ibu Mega ini itu ada maksud gimana tuh? Mengatakan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sudah berteman di saat masa sulit. Kalau tidak ada tugas sih saya rencana datang, tapi kalau ditugaskan oleh partai tentu kami akan terima. Mementingkan partai ya Pak? Kenapa? Lebih mementingkan partai daripada hadir ya? Mementingkan apa yang mesti kita kerjakan dengan pertimbangan yang cermat. Besok kampanye di Jogja Pak akan? Sebentar, ada yang aneh nih. Pak Ganjar kali ini mengatakan katanya kalau tidak ada penugasan dari partai, Pak Ganjar akan hadir. Kalau ada titik-titik gitu. Bukannya tadi Bu Mega, kata Bung Deddy Stores, Bu Mega memerintahkan untuk hadir di pelantikannya Pak Prabowo ya? Wah, ini maksudnya Pak Ganjar gimana nih? Ini menentang perintah Ibu Ketum gitu? Atau bagaimana? Coba. Atau memang ada perintah khusus dari Ibu Ketum untuk Pak Ganjar gitu? Atau jangan-jangan kayak waktu kejadian yang Pak Ganjar mendeklarasikan oposisi kemarin. Sudah mendeklarasikan oposisi, ternyata partai belum. Wah. Kalau iya, ini Pak Ganjar ceritanya berjalan tidak sesuai partai gitu maksudnya. Atau gimana nih Pak Ganjar? Gimana konsepnya ini? Lagi-lagi ngebuat statementnya Pak Ganjar itu ngebuat kita bertanya-tanya lebih besar lagi gitu. Agak keblunder gitu ya. Oh. Kalau Pak Ganjar tadi mengatakan semisalkan tidak mendapatkan penugasan dari partai, Pak Ganjar akan hadir, ya kan? Berarti tandanya kalau Pak Ganjar tidak hadir ada penugasan dari partai gitu maksudnya. Padahal ya seperti yang kita tadi udah bahas gitu ya. Kalau Pak Ganjar seperti itu, lain halnya dengan Prof. Mahfud nih. Prof. Mahfud mengatakan akan menjenguk ibunya yang berusia 94 tahun di Surabaya. Waduh, ibunya Prof. Mahfud juga sakit nih teman-teman. Ya, kita doakan ya semoga ibunya Prof. Mahfud itu lekas sembuh, lekas membaik gitu. Ibu Mega juga semoga cepat sembuh gitu Ibu Mega ya. Ya ampun, kena flu loh Ibu Mega. Duh, sedih banget. Padahal tadi kalau hadir, aduh pasti mukanya memerah gitu ya karena dipuji-puji oleh Pak Prabowo. Aduh. Tapi menariknya itu Prof. Mahfud mengumumkan kalau tidak bisa hadir dan akan menjenguk ibunya itu melalui akun media sosialnya. Ya karena sebelumnya kita udah tahu sih ya Prof. Mahfud kan sempat mengatakan akan hadir nih. Ini nih. Biar tidak cuma omong aja nih, aku tunjukin videonya. Prof. Mahfud waktu mengatakan siap dan akan hadir di acara pelantikannya Pak Prabowo. Pak, besok pelantikan datang nggak Pak? Oh datang. Itu acara ketatanegaraan penting. Udah dapat undangannya Pak? Undangan udah bakal Pak? Udah dapat undangannya. Sebelumnya sudah mengatakan, oh siap hadir gitu, tapi ya ternyata di hari H tidak bisa hadir karena ibunya sakit gitu. Sedih sih karena kita tidak bisa melihat formasi komplitnya gitu ya dari para paslon kemarin waktu kontestasi di acara pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Padahal acara pelantikan ini ya cuma sekali. Gak mungkin dong ini diulang lagi kan, gak mungkin gitu. Kan akan jauh lebih indah kalau misalkan tadi tuh semuanya kumpul gitu kan. Tapi ya sudahlah ya teman-teman. Kalau tadi Prof. Mahfud mengatakan itu, ternyata ada fakta menarik lagi nih. Fakta menarik lainnya adalah Pak Ganjar itu sebelumnya sudah dikonfirmasi juga kalau beliau itu bisa hadir.
Iya nggak pak? Hidup tekan gini loh. Nah, ini pelantikan FEB dulu. Udah dapat undangan, Pak. Tapi undangannya udah. Udah, udah. Tapi positif aja. Insyaallah. Saya sudah berkomunikasi dengan calon presiden nomor urut 1 namanya Dr. Anies Rashid Baswedan. Saya sudah berkomunikasi dengan calon presiden nomor urut 3 namanya Mas Ganjar Pranowo. Undangan sudah sampai kepada beliau-beliau. Saya sudah berkomunikasi lewat telepon baik Mas Anies ataupun Mas Ganjar. Alhamdulillah beliau menyampaikan akan hadir. Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Mas Anies dan Mas Ganjar yang bersedia besok akan hadir. Ya, saya minta kepada, saya terus yang belum berkomunikasi dengan Profesor MD, tapi dengan Pak Muhyemin saya sudah berkomunikasi. Mudah-mudahan Prof. Mahfud besok bisa hadir. Kemudian undangan dengan Presiden kelima, Ibu Mega sudah kami sampaikan, dan undangan dari Anda terima kali sudah sampai ke alamat beliau. Namun dari keterangan yang kami dapatkan, posisinya Ibu Mega baru saja tiba dari perjalanan lawatan ke Uzbekistan, rapat tilas perjalanan Bung Karno ke makam Imam Bukhari dan Masjid Biru di St. Petersburg, Rusia. Itu adalah perjalanan Bung Karno ketika itu untuk membuka makam Imam Bukhari dan Masjid Biru di St. Petersburg. Perjalanan yang panjang dan dibukarnya makam Imam Bukhari menyebabkan ibu kondisinya kurang fit dan flu. Maka ibu memutuskan untuk beristirahat. Maka dengan sangat menyesal ibu menyampaikan kabar kepada kami melalui ketua fraksi MPR di PD Perjuangan, Saudara Ahmad Basara, untuk beristirahat. Dan beliau sebagai gantinya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi MPR PD Perjuangan agar seluruhnya hadir 110 dan menyukseskan acara besok, dan memerintahkan agar mereka tidak diperkenankan ke luar negeri termasuk ke luar kota karena wajib datang besok hari. Karena itu, atas instruksi itu kami merasa terhormat dan berterima kasih atas keputusan Ibu Mega, dan mudah-mudahan acara besok tidak mengurangi khidmat. Oh, sudah mendengar sendiri kan? Sebelum hari H, Pak Ahmad Muzani itu mengatakan undangan sudah disampaikan dan yang bersangkutan itu sudah mengatakan kalau berkenan hadir, tapi ternyata di hari H tidak ada. Wah, padahal sempat senang tuh aku sebelumnya pas mendengarkan, oh ini bakal hadir gitu. Berarti kejadian waktu di penetapan presiden dan wakil presiden oleh KPU kemarin tuh tidak terulang kembali, soal satu paslon tidak hadir gitu. Dan ternyata terulang kembali, tidak bisa hadir. Yang Pak Ganjar itu entah kenapa, entah ada penugasan partai atau gimana gitu. Sedangkan Prof. Mahfud sedang menjenguk ibunya yang ada di Surabaya yang sedang sakit posisinya. Tapi ya sudahlah ya, mau gimana lagi? Toh, pelantikan harus tetap berjalan, bukan? Indonesia tanah air. Ini kejadian menarik waktu tadi ya. Waktu selesai dan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi itu akan meninggalkan tempat duduk untuk berfoto ya. Tapi ya udah lihatlah adabnya seperti apa. Padahal Pak Prabowo dah itu posisinya udah dilantik tuh. Habis dilantik tapi tetap menghormati Pak Jokowi. Tidak cuma Pak Prabowo aja, Mas Gibran pun juga seperti itu. Terlihat menuntun Pak Ma'ruf Amin ya kan sampai ke bawah kayak gitu. Luar biasa sekali, bukan? Emang pasangannya cocok sekali ya. Gimana nih kalau menurut pendapat dari sobat-sobat semuanya? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin kalian mau menuliskan harapan untuk Pak Prabowo kan baru saja dilantik nih. Gak apa-apa, boleh tulis di kolom komentar.
Dan teman-teman semuanya, kawan-kawanku, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang, besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup-Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.